Keceplosan panggil Arya ke wawancara, Amanda menopo alih tulis di kami Arya Saloka. Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali dikait-kaitkan selepas sinetron Ikatan Cinta. Kali ini gara-gara Amanda Manopo keceplosan memanggil nama Arya kala wawancara bareng Aliando Syarif. Hal itu terlihat dalam postingan Instagram @aimeilani baru-baru ini. Pada unggahan yang mengambil cuplikan video wawancara Amanda dan Aliando soal film Indigo itu, dia mengenalkan nama kru. Saat memperkenalkan tamu mereka yang bernama Aryo, Amanda Manopo manggil nama Arya. Hari ini kita kedatangan dari teman-teman Arya, ucap Amanda Manopo. Melihat ini pemilik nama Arya langsung mengoreksinya. Arya, ucap seorang lelaki yang duduk berseberangan dengan Amanda Manopo. Lantas Amanda Manopo membetulkan ucapannya yang terpleset itu. Arya, ujar Amanda Manopo lagi. Imbas postingan itu, sejumlah warganet berasumsi jika Amanda Manopo rindu dengan Arya Saloka. @aimelani, kangen suaminya @aryasaloka atau gimana ini? Tapi nggak salah juga, Arya pun kadang-kadang dipanggil Aryo. Mana visual Arya lagi rasonana, mbok kan pai pingsan lihatnya pokoknya do ATR. Tulis netizen lain, real ini mah kangen suami, kata yang lainnya. Imbas postingan itu, sejumlah warganet berasumsi jika Amanda Manopo rindu dengan Arya Saloka.